teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2022 materi tentang operasi hitung bilangan. Oke, ini dia soalnya. Selisih dua bilangan positif adalah 5. Jumlah kuadratnya sama dengan 1.500 kurangnya dari kuadrat jumlah kedua bilangan itu. Jumlah kedua bilangan tersebut adalah titik-titik-titik. Oke, kita misalkan dua bilangan positif X dan Y. Kita akan membuat model matematika dari soal di atas. Selisih dua bilangan positif adalah 5, maka model matematikanya adalah persamaan 1, X min Y sama dengan 5. Jumlah kuadratnya sama dengan 1.500 kurangnya dari kuadrat jumlah kedua bilangan itu. Maka model matematikanya adalah persamaan 2, X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan buka kurung X plus Y tutup kurung pangkat 2 min 1.500. Disederhanakan menjadi X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 plus Y pangkat 2 plus 2XY min 1.500. Sama dengan X pangkat 2 plus Y pangkat 2 min X pangkat 2 min Y pangkat 2 sama dengan 2XY min 1.500. X pangkat 2 min X pangkat 2 habis, Y pangkat 2 min Y pangkat 2 habis, 2XY min 1.500 sama dengan 0. Kedua ruas dibagi 2 menjadi XY min 750 sama dengan 0. Kita lihat persamaan 1, X min Y sama dengan 5, dinyatakan dalam variabel X menjadi X sama dengan Y plus 5. Kita akan mensubstitusi X sama dengan Y plus 5 ke persamaan XY min 750 sama dengan 0. Sama dengan buka kurung Y plus 5 tutup kurung Y min 750 sama dengan 0. Sama dengan Y pangkat 2 plus 5Y min 750 sama dengan 0. Difaktorkan menjadi buka kurung Y plus 30 tutup kurung buka kurung Y min 25 tutup kurung sama dengan 0. Y1 sama dengan min 30, Y2 sama dengan 25. Karena diminta bilangan positif, maka kita ambil Y2 sama dengan 25. Berikutnya kita akan mencari nilai X. X sama dengan Y plus 5 sama dengan 25 plus 5, X sama dengan 30. Dari soal di atas ditanyakan, jumlah kedua bilangan tersebut adalah X plus Y sama dengan 30 plus 25 sama dengan 55. Ini dia jawabannya. Jawabannya adalah yang C, 55. Oke, sekian pembahasan soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2022 materi tentang operasi hitung bilangan untuk hari ini. Oke,
Terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Sukses selalu ya!